सारे साथी हमारे अरे इमाम जावन मुस्लिम है Ibu, silakan duduk di tempat masing-masing. Kita berdoa sebelum memulai perjalanan pada pagi hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna nas'aluka fi safarina ini ada stabilizernya apa enggak itu kalau enggak naik turun coba enggak ke WA belinya jadi sini ke WA Jamaah sekalian, insyaallah untuk rute pertama kita ini kita akan berhenti di kaki gunung apa Jabal Tsur. Di Jabal Tsur. Bukan Tsur. Iya Jabal Tsur. Jabal Tsur apa Jabal Tsur ya? Jabal Tsur. Jabal Tsur ya. Jabal Tsur yaitu tempat apa berhentinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat hijrah. Al-Sur, melihat dari bawah karena kalau untuk naik ke atas gunung. Ya butuh waktu beberapa jam untuk naik dan turun. Jadi kita hanya melihat dari bawah Jabal Tsur, yaitu tempat apa berlindungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali apa berangkat hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Di puncak tekanan dari kaum kafir Quraisy waktu itu setelah wafatnya ibunda Khadijah radhiyallahu anha dan juga wafatnya paman beliau Abu Thalib
maka gangguan dari kaum kafir Quraisy juga semakin tinggi. Sehingga pada saatnya karena semakin kuat tekanan tersebut, yaitu ketika itu kafir Quraisy yang dimotori oleh Abu Jahal merencanakan untuk membunuh Rasulullah SAW dengan trik yaitu mengumpulkan semua pemuda dari kabilah-kabilah yang ada untuk bersama-sama melakukan eksekusi rencana pembunuhan kepada Rasulullah SAW. Dengan demikian, harapan mereka, para kafir Quraisy yang dimotori oleh Abu Jahal, kabilah tempat Rasulullah yaitu Bani Hashim akan kesulitan untuk menuntut balas terhadap jika itu terjadi pembunuhan terhadap Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Di malam yang sudah direncanakan, para pemuda itu mengintai di balik di rumah Rasulullah. Tapi Allah mempunyai rencana dan makar yang lebih baik. Wa makaru wa makar Allah, Allahu khairul makirin. Sesungguhnya Allah yang terbaik untuk melakukan makar kepada mereka. Di luar yang mereka ketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu meminta sahabat Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan tempat beliau ketika tidur, dan Allah menjadikan rasa kantuk yang luar biasa kepada para pemuda Quraisy yang saat itu mengepung rumah Rasulullah, sehingga mereka pun tertidur dan Rasulullah bisa keluar dengan aman. Selanjutnya dibantu oleh, didampingi oleh Abu Bakar As-Siddiq, beliau berdua berangkat untuk hijrah menuju Madinah Al-Munawwarah. Sebelumnya beliau transit di Jabal Zur ini untuk sementara sambil menunggu keadaan yang setiap saat, setiap waktu yang diperlukan. Asma binti Abu Bakar yang saat itu tengah hamil naik turun dari rumah beliau, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, mengantarkan perbekalan dan kebutuhan logistik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nanti jamaah bisa memperhatikan berapa tingginya dari gunung tersebut, ya, dari kaki gunung sampai nanti kelihatan posisi guanya, dan juga mungkin bisa diperkirakan jarak dari Masjidil Haram tadi tempuh oleh Rasulullah ketika berangkat menuju Jabal Tsur. Itu rute yang tidak biasa, jadi di luar rute pada umumnya orang jika melewati tempat tersebut, hingga salah seorang penduduk Mekah atau Quraisy yang bernama, mereka itu punya kemampuan mencari jejak yang apa, luar biasa. Jadi cuma melihat apa Jabal Tsur terbayang di pelupuk matanya kekayaan yang luar biasa. Tapi Allah berkehendak untuk menolong Rasul yang dicintainya, Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika mendekati target buruannya, tiba-tiba kuda yang ditumpangi oleh orang Quraisy ini tiba-tiba liar, tidak terkendali, sampai dia terjatuh satu kali, dua kali, hingga tiga kali. Lalu si orang Quraisy ini tersadar, Abu Bakar As-Siddiq, si orang Quraisy ini
tertawa? Hah? Jubah Kisra apa? Ya tentu sih saya akan senang karena menggunakan mahkota dan jubah kaisar Persia. Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini akhirnya suatu saat orang ini terus balik bertemu dengan rombongan pemuda yang juga sedang mencari jejak. Lalu dia berkata, tidak ada satu apapun yang di atas sana. Anda boleh percaya atau tidak terhadap saya, tapi apa itulah yang saya lihat. Jadi para pemuda tentu melihat orang ini mencari jejak yang top, yang paling hebat. Dia sudah bilang nggak ada apa-apa di atas, berarti ya memang nggak ada apa-apa. Akhirnya pemuda, seluruh pemuda itu kembalilah mereka menahan sakit supaya tidak, waktu itu ada beberapa orang Quraisy di mulut gua, dia menahan sakit. Jabal Sur. Ini Jabal Sur. Kelihatan. Ada mentolnya. Set. Iya, iya. Mana sih? Ya, itu kan ada orang naik, nah. Oh, sampai kalau jangan lihat, maka kan seperti di bawah nih, sampingnya gunung-gunung semua, makanya dibolongi terowongan kemana-mana. Azizia, Azziyat, Jarwal, semuanya terowongan. Karena emang dia seperti mangkok yang di bawah di Ka'bah. Jadi kalau mau keluar dari Mekah harus melewati gunung. Sana kan. Ini bisnya biar mundur, berarti kita di sini aja pak. Kalau di dunia ada berapa? Oh itu orangnya. Ya, di ujung sendiri. Itu kan orang-orang itu. Ya, gitu jauhnya. Ada beli ayam? Sini ya? Iya ya, ada di sini. Ustaz, kalau gini kayak mahasiswa. Bedanya nyetir dia. Waktu. Rasa ke perut. Di Padang Arafah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Maka barang siapa yang berhaji tapi tidak sempat wukuf di Arafah, maka dia dihitung ibadah umroh dan bukan haji. Juga termasuk dalam amalan ibadah haji adalah mabit di Muzdalifah dan juga bermalam di Mina. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata lailata jam'in wa qad qama bi Arafah, falahul hajj." Bagaimana barang siapa yang datang ke Muzdalifah dan dia sudah melaksanakan wukuf di Arafah, maka dia telah melaksanakan haji. Maka biasanya ketika musim haji, keamanan masuk Mekah benar-benar sangat ketat. Tidak semua orang boleh masuk Mekah kecuali jamaah resmi dari setiap negara yang mempunyai izin paspor. Juga yang tinggal di Saudi pun harus mempunyai tasrih atau surat izin untuk ibadah haji. Jadi bagi kami pun yang tinggal di Saudi, kalau tidak punya surat izin, tidak bisa melaksanakan haji pada tahun tersebut. Dan apabila nekat melaksanakan ibadah haji, maka kalau tertangkap oleh polisi, bisa dideportasi ke negara asal. Kalau bagi yang mukimin. Oleh karena itu, walaupun kita tinggal di sini, belum tidak menjamin kita juga tetap bisa haji setiap tahun. Untuk peraturan Saudi sendiri, bagi orang Saudi ataupun mukimin yang ingin melaksanakan ibadah haji, yang resmi boleh setiap 5 tahun sekali. Jadi alhamdulillah kami dulu melaksanakan haji tahun 2017, mungkin baru bisa haji lagi resmi 2022. Yaitu tepatnya pada tanggal 8 Zulhijjah disebut dengan hari Tarwiyah. Pada tanggal tersebut biasanya pada para jamaah haji mulai melakukan ihram dari hotel-hotel yang ada di Mekah yang ada di Mina. Hingga kemudian menjelang sore hari, para jamaah sudah ada yang langsung menuju ke Arafah. Karena di sini ada perbedaan dua mazhab. Menurut mazhab Syafi'i, ibadah wukuf di Arafah baru dimulai setelah
aja ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Mas Rif. Arafah. Biasanya jamaah haji dihimbau untuk tidak pergi ke masjid ini, tapi melaksanakan sholatnya di tenda masing-masing. Masjid Namirah. Jika di musim haji, maka di kanan kiri bapak semuanya dan ibu, ini adalah wilayah masih mulai Arafah, maka akan penuh dengan tenda-tenda dari seluruh dunia, Indonesia, Eropa, Amerika dan lain sebagainya akan berwukuf di tempat ini. Maka bagi yang belum melaksanakan haji, silakan banyak berdoa di Masjidil Haram agar supaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk segera melaksanakan ibadah haji. Amin. Amin. Itu 11-12 karena kendaraan waktu itu sangat padat sehingga macet. Masih ya tidak selisih jauh dengan orang yang jalan kaki dari Arafah balik lagi ke Muzdalifah. Banyak banget. Asia sendiri jalur untuk tadi, bahkan orang Iran itu dipisahkan dari seluruh jamaah haji seluruh dunia. Kenapa? Ya, itulah orang Iran itu ngisruh senangannya. Sampai tadi tertulis Afrika sendiri, Iran sendiri. Jadi sudah dipisahkan dari jamaah haji karena mereka suka bikin ulah. Sehingga ya itu yang kejadian tahun 2000 sekian itu mereka supaya cepat mereka motong arus, sehingga bentrok di tengah rute yang sudah ditentukan sehingga timbul korban. Hingga beberapa tahun berikutnya diblokir untuk jamaah haji Iran, internasionalnya ditutup. Sekarang sudah tidak berfungsi, tidak difungsikan karena untuk penyaluran air melalui depo-depo yang sudah ada. Kabinetnya ada dulu, zamannya kakek salah satunya. Yang apa? Itu hanya apa? Ya, tahun 90 jalannya, itu, relnya, jadi begitu besar, hanya terpakai mungkin setahun selama 3 atau 4 hari saja. Masjid Haram, Masjid. Ini adalah Masjid Masyaril Haram. Kok kecil? Karena di Muzdalifah kan bentar, cuma setengah malam. Semalam tidur di atap langit. Kalau Yesus itu kepada Allah, kalau Allah membuat kita enak itu enak. Walaupun gitu tidur ya sisa dia perlu. Ketangler. Iya. Nah, di sebelah kanan adalah salah satu bentuk-bentuk tenda-tenda yang ada di area Muzdalifah Mina. Sebelum turunan di musim haji, tempat ini sangatlah ramai sekali. Dikondisikan keluar tol bandara. Mengingat semua jamaah haji menuju ke tempat ini. Kerepotan. Biarin di malam, nanti ikat di motornya.
kamu. Bagi yang berniat untuk nafar awal, maka dia akan tinggal di Mina selama 2 hari. Dan bagi yang ingin nafar sani, maka dia akan berada di Mina untuk 3 hari. Seperti dirumahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi, faman ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa." Yang dimaksud dengan ta'ajjul di dalam ayat ini adalah nafar awal, dan dimaksud dengan ta'akhkhar adalah nafar tsani. Maka bagi yang ingin nafar awal, dia harus menyediakan minimal 63 butir kerikil. Karena setiap jamarat melempar 7 kerikil. Selain ketika kita kemarin melakukan ibadah sa'i, ketika berhenti di Safa dan Marwah adalah tempat mustajab, maka setelah melempar jumrah ula, kita disyariatkan untuk menghadap ke arah kiblat dan berdoa. Disitulah tempat mustajab oleh jamaah haji. Kemudian melempar jumrah wusta, berdoa lagi tempat mustajab. Tapi setelah melempar yang terakhir Aqabah, sudah tidak berdoa, langsung menuju ke Masjidil Haram atau menuju. Sekarang sudah mengalami banyak kemajuan, yaitu dibangun dengan 5 lantai. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu apabila mengerjakan ibadah haji bisa memilih mana yang sepi, mau di lantai paling atas atau tengah atau bawah, sehingga tidak terlalu ramai. Di sebelah kiri adalah jamarat. Bukan seperti jamarat. Ya, mohon maaf Bapak Ibu-ibu, kita tidak bisa mendekat ke arah jamarat, jadi hanya dari sini saja. Jadi di sana ada tadi jamarat ula. Bahwasanya Allah untuk menyembelih anaknya. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Qur'an, "Inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Jadi ketika itu Nabi Ibrahim bermusyawarah kepada anaknya, "Wahai anakku," beliau, maka digantilah dengan kibkabash atau domba, hingga muncullah syariat untuk menyembelih domba. Nah, diriwayatkan bahwasanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ini hendak menunaikan perintah Allah, ada syaitan yang mengganggu, yang membuat ingin membuat Nabi Ibrahim menjadi was-was atau ragu-ragu untuk melaksanakan perintah Allah. Maka Nabi Ibrahim pun melempari syaitan ini dengan batu kerikil sebanyak 7 kali. Adina belum pulang. Enggak. Apa? Tidak. Baik. Adina belum pulang. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita selanjutnya akan menuju 2 destinasi lagi, yaitu Masjid Jikronah untuk berniat mikot bagi yang ingin menunaikan ibadah umroh, dan juga nanti terakhir melewati Jabal Nur, yaitu tempat Gua Hira, tempat Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama kali surat Al-Alaq ayat 1-5. Kafir Quraisy disebut dengan Umroh Hudaybiyah karena ketika itu berakhir dengan perjanjian Hudaybiyah, di mana Rasulullah SAW dilarang masuk Mekah pada tahun itu dan baru boleh masuk pada tahun selanjutnya. Ini adalah umrah pertama Rasulullah SAW. Disinilah disyariatkanlah doa Allahumma mahini hai sahabat tani, yang artinya apabila kita sudah niat umrah seperti kemarin dari Madinah, kemudian di tengah perjalanan kita mendapatkan musibah atau halangan, maka kita telah mendapatkan pahala umrah walaupun belum bisa menuju Masjidil Haram sekali. Ini loh di bis. Umrah yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yaitu umrah qadha atau umrah pada tahun setelah tahun Hudaybiyah. Kenapa disebut dengan umrah qadha? Karena umrah tersebut merupakan bentuk pengganti dari umrah yang pertama yang dilarang oleh orang kafir Quraisy, maka pada tahun selanjutnya melaksanakan umrah yang kedua. Pada umrah tersebut diikuti oleh sekitar 2000 kaum muslimin Madinah. Umrah yang ketiga dilaksanakan oleh Rasulullah SAW pada Haji Wada, yaitu ketika Rasulullah SAW melaksanakan Haji Qiran. Sebagaimana kita tahu, haji ada 3 hal, Haji Ifrad, Qiran, dan Tamattu. Maka Rasulullah SAW ketika melaksanakan Haji Wada, beliau melaksanakan Haji
qiran atau menggabungkan antara umroh dan haji. Akan tetapi Rasulullah SAW menyuruh kepada para sahabat untuk melaksanakan haji tamattu. Inilah yang menjadi dasar bahwasanya yang paling afdol adalah haji tamattu, karena Rasulullah SAW mengatakan, wahai para sahabat, jadikanlah haji kalian haji tamattu. Karena kalau saya pun bisa seperti kalian, saya juga akan menjadikan haji saya haji tamattu. Dan yang terakhir, inilah yang menjadi tujuan kita menjadi Ronah, yaitu umroh. Ketika itu Rasulullah SAW selesai melaksanakan perang, yaitu Ghazwah Hunain. Setelah melaksanakan Ghazwah Hunain, yaitu tepatnya terjadi setelah Fathu Mekah, maka Rasulullah SAW mengambil miqat. Innalillahi. Mohon maaf, ini sopirnya Mesir, jadi agak keras. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah diberikan rezeki untuk berziarah ke Mesir, bapak ibu akan mengetahui bagaimana kalau di sini itu sopir kayak gini, di Mesir lebih semua kayak gini, lebih parah. Oh, nyopirnya akan kenceng-kenceng, kalau orang nyebrang dikencengin, tapi remnya pakem-pakem. Jadi kita berhenti dia sit. Jadi lebih parah dari Jakarta ataupun Saudi, Kairo, Kairo. Kami lanjutkan. Jadi ketika Rasulullah SAW selesai Ghazwah Hunain, nah beliau ingin kembali ke Mekah, maka beliau beserta para sahabat yang mengikuti perang Hunain ini mengambil miqat di Jironah ini untuk melaksanakan umrah yang keempat. Jadi itulah tadi umrah yang dijalani oleh Rasulullah SAW sebanyak 4 kali, salah satunya mengambil miqat di Jironah ini. Akan tetapi tetap yang paling afdol adalah ketika kita umroh ya satu kali dari tempat kita datang, contohnya Bir Ali, ataupun yang dari Jeddah berarti di Yalamlam, yang dari arah Irak berarti di Datu Airbin dan lain sebagainya. Sejarah, kan, tetapi tidak ada atau tidak disyariatkan untuk naik ke Gua Hira atau Jabal Lut sendiri. Pernah ada guyonan dari Cak Nun, Ki Haji Mahainun Najib itu, mengatakan bahwasanya orang Jawa itu yang paling mengamalkan sunnah Nabi. Kok bisa Cak Nun? Iya, kan Nabi bersemedi, orang Jawa bersemedi gitu. Tapi sebenarnya itu tidak benar, karena perilaku Rasulullah SAW menyendiri di Gua Hira hanya khusus bagi beliau, dan beliau tidak pernah mengatakan ini diwajibkan kepada